Kalian juga sudah di sini? Iya dong. Kita harus pagi mungkin sampai di sini, Pak. Mama mau lihat detik-detik terakhir Arka jatuh dan didiskualifikasi dari perlombaan ini. Itu tidak akan terjadi, Ma. Arka pasti bisa memenangkan perlombaan ini. Kita lihat aja nanti. Ada tuan dan nyonya juga datang ke sini. Pasti mau dukung Den Arka ya? Sama dong. Kim juga mau dukung Den Arka, ya nanti ya? Iya dong, tuan. Go, go, go. Ayo, Den Arka. Ayo, semangat ya. Semangat ya. Semangat. Aku harus kuat. Aku harus tahan melalui 45 menit terakhir ini. Mbak, saya pergi dulu ya. Apa saya boleh ikut, Pak? Siapa tahu saya bisa jadi saksi atas kehilangan Mia. Tapi saya mau ke tempat perlombaannya Arka dulu. Tapi, Pak, Mia kasihan, Pak. Dia pasti bingung di luar sana sendirian, Pak. Iya, saya tahu, Mbak. Tapi saya belum mau menceritakan masalah saya kepada seseorang pun. Sebagai seorang dokter, saya wajib untuk mendukung pasien saya. Untuk tetap semangat dan bisa sembuh. Nanti setelah lomba selesai, baru saya akan ceritakan semuanya pada mereka. Iya, Pak. Saya jalan dulu ya. Iya. Kepalaku makin pusing. Tubuhku terasa lemas. Enggak. Aku enggak boleh nyerah. Aku harus kuat demi Naura. Aku sama sekali enggak mau ngecewain dia. Ayo, Arka, berhenti! Kamu jangan memaksakan diri kamu. Ini sebuah kebodohan. Ayo, Arka, berhenti. Udahlah, Arka. Aku tahu kok kamu pasti capek banget, kan? Udahlah, kamu gak usah buang-buang waktu. Nyerah aja. Arka udah semakin terlihat lemah. Aku gak tega ngeliat dia seperti ini. Ya Allah, hamba gak mau Arka menyiksa dirinya seperti ini. Ya Allah, ibu takut terjadi sesuatu sama Arka, nak. Semangat, Arka! Semangat! Arka, ayo Arka! Semangat, Den! Udah ada Kiam di sini, Den! GR kamu, emangnya ada kamu terus ngaruh gitu? Gak ada kamu juga, gak apa-apa kali. Pasti menang, Den, Arka! Sepertinya Arka masih bertahan. Dokter, kaki Arka udah gemeteran. Mungkin untuk 40 menit lagi, dia bisa pingsan. Semoga aja dia gak apa-apa. Iya, yeah, semoga Arka bisa. Ayo Arka, 40 menit lagi Arka! Ayo Arka! Ayo Arka! Ayo, Arka. Dokter! Mia mana? Kok gak diajak? Mia sekolah. Aku terpaksa berbohong. Aku sendiri gak tahu Mia di mana sekarang. Arka, ayo Arka! 20 menit lagi Arka! Semakin gak tega lihat kondisi Arka seperti itu. Kamu harus tetap semangatin Arka, Naura. Dia sudah berjuang panjang, jangan sampai perjuangannya sia-sia ya. Ayo, Arka. Bawa ambulansnya untuk mendekat. Siapkan peralatan emergency, supaya saat dibutuhkan sudah siap, ya. Baik, dok. Aku jadi gak sabar. Dengan aku deketin aja Arka kali ya. Aku dorong dia berjatuh. Loh, kita mau bantu. Ikutin, cepetan ikutin. Apaan sih lo, lepasin. Non, kita sini aja Mak Kim. Bentar lagi, dan Arka pasti menang kok. Sini aja, lepasin. Gak ingin melukul gue lagi, lepasin. Aduh, Kim. Kim, apa sih kamu? Lepas. Jijik tau gak? Ih. Masih aja bertahan. Gagal aku menghalangi dia memenangkan lomba ini. Arka, kamu harus bertahan. Arka, 5 menit lagi. Arka, 5 menit lagi. Ayo Arka. Kau pasti bisa. 5 menit lagi. Aku pasti bisa. Aku harus tetap sadar. Kuatkan aku, ya Allah. Kuatkan aku. Ah.
Arka. Arka! Ya Allah! Dan Arka! Bagaimana dok? Secepatnya kita bawa dia ke rumah sakit. Nah, dokter, boleh saya ikut ke rumah sakit? Saya mencemaskan kondisinya Arka. Nah, ya. Kamu naik ya. Sayang banget ya, padahal tinggal menit-menit terakhir. Malah tumbang. Gagal jadi pemenang. Iya, sia-sia deh perjuangan dia dari kemarin-kemarin. Den Arka, kalau gini kan Kim jadi nggak tenang, nggak Arka begini. Ya Den, udah sedikit lagi menang, Den Arka pingsan lagi. Syukurlah, kondisinya sudah stabil. Terus dipantau ya, Sus? Baik, dokter. Gimana keadaan Arka? Arka masih belum sadarkan diri. Apa ada yang mengkhawatirkan, dok? Nggak ada. Kondisinya sekarang sudah stabil. Arka hanya kelelahan. Mungkin karena semalam dia terlalu lama menahan demamnya. Kalau saja dia meminum obatnya lebih cepat, mungkin tidak akan seperti ini. Dokter, kayaknya ini semua salah saya. Saya telat ngasih obatnya. Pertama kali saya datang ke tempat perlombaan, obatnya semuanya hancur, gara-gara saya tabrakan. Habis itu saya pergi lagi beli obat lagi. Mungkin Arka udah terlalu lelah untuk minum obat itu. Mbak Alia gak salah kok. Mbak Alia itu kan sudah berjuang semalam. Kalau yang harus disalahkan itu harusnya aku, Mbak. Arka kan mengikutan lomba. Arka itu kan mengikutkan lomba itu semua gara-gara aku. Aku yang salah. Naura, kamu memang pantas disalahkan. Gara-gara kamu anak saya jadi seperti ini. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan anak saya, ingat ya, Naura. Kamu akan menyesal selamanya. Sudah. Jangan bikin ribut di sini. Sebaiknya kita berdoa bersama-sama supaya Arka cepat sadar. Ya Allah. Di mana sekarang keberadaan putri hamba, ya Allah? Semoga tidak terjadi apa-apa sama dia. Coba aku telepon ke rumah. Siapa tahu sudah ada kabar tentang Mia.
Halo, Mbak. Apa sudah ada kabar tentang Mia? Belum, Pak. Dari tadi juga saya tunggu telepon terus. Tapi sampai saat ini belum ada kabar tentang keberadaan Mia, Pak. Ya Allah. Di mana Mia sebenarnya? Kita berdoa sama-sama aja, Pak. Makasih ya, Mbak. Perlombaannya bagaimana, Pak? Arka gagal bertahan di menit-menit terakhir. Dia pingsan. Sayang banget ya, Pak. Ya sudah, Mbak. Nanti kabari saya ya. Pak Utomo? Maaf, Dok. Tadi saya mendengar pembicaraan dokter. Silakan duduk, Pak. Begini, Dok. Kedatangan saya kemari ingin membicarakan soal Naura. Saya ingin Naura tetap bisa berobat di Singapura tanpa dia tahu. Tapi sepertinya dokter juga sedang ada masalah. Memangnya Mia di mana, Dok? Sudah 2 hari ini anak saya hilang, Pak Utomo. Saya sudah mencari, tapi belum ada tanda keberadaannya. Di saat anak Anda hilang, Anda tetap memperhatikan pasien. Saya salut sama dokter. Mudah-mudahan anak Anda cepat ditemukan ya. Oh iya, masalah pengobatan Naura ke Singapura. Nanti kita bicarakan bersama dia. Saya harap tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Karena selama ini Naura sudah lama dibohongi mengenai biaya rumah sakit. Lagi pula, semua itu harus dengan persetujuan Naura. Saya mengerti, Dok. Saya serahkan semuanya sama dokter. Saya yakin dokter pasti melakukan yang terbaik buat Naura. Sekali lagi terima kasih, Pak Utomo. Sama-sama, Dok.